Mandau. Untuk video kali ini, saya akan memperlihatkan salah satu senjata khas Dayak Kalimantan. Yang mana mandau ini adalah awal mula saya menyukai dunia koleksi sajam. Mandau ini saya tempat tahun 2019 silam di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebuah daerah yang sangat terkenal dengan keterampilan pandai besi dan pengrajin kumpang parang. Mandau sendiri adalah senjata sejenis parang, yang tercatat dalam sejarah secara umum digunakan sejak abad 17 sampai 18. Untuk pengejaan yang benar adalah mando, yang diartikan sebagai men atau makan, dan do atau dohong. Yang artinya makan dohong, karena dohong adalah senjata khas Dayak yang popularitasnya dikalahkan oleh mando ini sendiri. Khusus untuk mandau ini saya ambil ukuran di atas rata-rata dengan tujuan sebagai senjata warisan untuk keturunan saya nanti. Untuk spesifikasi bilah mandau ini, saya menggunakan bahan seperti biasa, yaitu perspiral atau percacing, yang ditempa menggunakan mesin sehingga hasil akhir lebih rapi dan presisi. Untuk pakem mandau ini sendiri saya kurang tahu, dikarenakan bentuk bilah mandau ini saya terinspirasi dari parang kemudi singkir punya teman saya. Dan saya tambah ukiran pada bagian bawah bilahnya agar menyerupai mandau. Untuk bilahnya mandau ini berdimensi panjang 75 cm, bagian terlebar 3,5 cm, dan tebal 5 mm menipis ke ujung, sehingga mandau saya ini sangat-sangat panjang dibanding mandau pada umumnya yang berkisar antara 40 sampai 55 cm.